Halo guys, welcome back to my channel Rariza. Salam satu zangkar. Sebelum Anda menonton video ini, jangan lupa like, subscribe, tekan tombol loncengnya. Bagi Anda suka menonton video ini, jangan lupa komen di bawah. Oke guys, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu. Amin. Nah guys, hari ini pada tanggal 24 Maret 2022, kita sudah sandar di pelabuhan Batu Ampar bagian utara guys. Jadi kita sandar pada tanggal 23 Maret 2022 pada pukul 17.30 guys. Jadi ini dia guys pelabuhan Batu Ampar bagian utaranya guys. Jadi sekarang sudah jam 6:30 guys, jam 6:30. Jadi ini dia guys pelabuhannya atau dermaganya guys. Jadi kita sudah mulai proses bongkar besi plat itu pada pukul 19 guys. Jadi istirahat pada pukul 23.30 guys. Jadi lanjut lagi pada 01.00 guys. Jadi istirahatnya pada 03.00 guys. Jadi ini dia guys pelabuhan Batu Ampar bagian utaranya. Jadi ini dia guys pelabuhannya. Nah ini dia guys, di belakang kami ini ada kapal KRI Angkatan Laut guys. Jadi ini dia guys pelabuhannya, panjang dari belakang kami kapal KRI terus sampai di depan sana guys. Nah, panjang guys. Jadi ada juga ada kapal di depan kami ini, dan di samping kanan kiri saya ini ada kapal Tenggo Bravo yang sedang masuk guys. Ada bawa muatan kontainer guys. Jadi ada kapal kontainer juga yang sandar di sana. Kapal apa itu guys? Spill. Oke guys, jadi hari ini nanti kita mulai proses bongkar muat pada jam berapa guys? Kayaknya sekitar jam 7:30 guys. Kayaknya sekitar 7:30 akan mulai proses bongkar besi plat guys. Jadi di sana juga ada kapal-kapal yang di sana guys. Nah, itu ada juga gedung-gedung di sana guys. Nah, itu ada gedung-gedung sana guys. Jadi kemarin itu kita sandar di mana itu? Dekat situ guys, dekat kapal kontainer itu guys. Di depan kapal kontainer spill itu guys. Jadi kali ini kita sandar di dekat sini guys, bagian utaranya. Jadi baru pertama kali sandar di bagian utaranya. Kalau yang sering sandar itu di bagian sana guys. Jadi guys, menurut kalian ini bottom atau tidak guys? Kalau bottom jangan lupa tinggalkan kata komentar di bawah guys. Oke guys, mungkin saja sampai di sini. Tunggu video berikutnya. Salam satu zangkar.